dongeng Sungai dan Saya. Pada zaman dahulu di sebuah lautan ada dua hewan buaya. Itu namanya adalah seekor hiu, baya adalah seekor buaya. Mereka pun sering berkelahi untuk merebut makanan. Hai baya, kenapa kamu makanannya kamu habiskan? Aku tidak menghabiskan, aku cuma menghabiskan sampai percukupnya. Jangan begitu, misalkan aku sedikit. Amin saja sendiri. Hiu berenang ke sana kemari, tetapi tidak dapat makanan. Hiu menghampiri si buaya, mereka pun bertengkar lagi. Mereka pun dendam. Ayo hiu, kita buat kesepakatan yuk. Ayo, kamu tidak boleh mengambil makananku. Aku tidak boleh mengambil makananmu. Aku terima perjanjiannya. Mereka pun kembali ke tempatnya lagi. Kemudian si hiu tidak tahan laparnya. Si hiu kemarah. Makanannya diambil oleh si hiu. Terus ubah ikan itu dibawa ke lautan. Si buaya menyerah. Si buaya tahu karena bahwa hiu mengambil makanannya. Kemudian si hiu kemarah lagi. Hai hiu, kenapa kamu mengambil makananku? Aku tidak tahan ikan, aku maunya makan ikan itu. Kamu lupa gak perjanjiannya nih? Perjanjian kita itu kok gak ada sih? Ya sudah, perjanjian kita batal. Hiu menggigit buaya, si buaya menggigit hiu. Akhirnya mereka mati. Peristiwa tersebut itulah yang menjadi ikon kota Surabaya.